Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi Sutejo menyatakan berdasarkan informasi yang disampaikan pesawat Hercules yang naas itu selain membawa personil militer juga membawa amunisi. Keberadaan amunisi membuat proses evakuasi untuk mencari korban harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Eko tidak merinci lebih lanjut mengenai amunisi tersebut. Hanya saja aspek amunisi menjadi pertimbangan dalam proses evakuasi berdasar manifest pesawat yang membawa 50 penumpang. Di luar kru pesawat 12 orang. Kesan lagi, Bang. Kalau bawa itu kena nanti, Bang. Satu, 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 satu